Riana impor minyak ngerojong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sateka Pola ngeganti ketak ngegunakan minyak make energi terbarukan. Lianti itu minangka selesai saya jitareka pemanfaatan energi terbarukan, Menteri ESDM Arifin Tasrif nembraken Pihakna kiwari wariker nataharken tarif listrik anyar. Kiwari konsumsi minyak di Indonesia jauh lebih luhur batan produksi bahan bakarna. Dumasar karena data Kementerian ESDM di tahun 2018, produksi minyak di Indonesia menghontal genap ratus hiji tepi 800 hiji MBOPD. Ada konsumsi minyak di Indonesia menghontal antara 1000 genap ratus hiji hiji MBOPD. Kukituna pikir ngungkulan kekurangan minyak dalam negeri Indonesia kudung impor ke negara sejen. Produksi minyak bagi ngurangan saban tahunan lantaran cadangan terbukti minyak bumi Indonesia ukur 0,2 persen tina cadangan terbukti dunia. Kukituna pikir ngungkulan tepat pasualan salah saji tareka hanu dilakonan ku kementerian SDM nyata ngaganti ketak make minyak ku energi terbarukan. Lianti gitu minang Minangka Tareka pemanfaatan Energi Terbarukan, Menteri ESDM Arifin Tasrif Nembraken, pihak NAKER Memajunan Nataharkan Tarif Anyar Listrik. akan dorong eh, memanfaatkan sumber-sumber eh, energi terbarukan. Ya, antara lain sekarang kita siapkan tarif-tarif baru yang mungkin akan bisa menjadikan daya tarif tersendiri. Lianti make Energi Terbarukan tarekah sejenge di Sorangku Kementerian ESDM pikir ngurangan impor minyak, nyata pamang patan biofuel, implementasi kendaraan listrik, tepika konversi pembangkit listrik ke gas. Budi Hartati, Bandung TV.